Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Marsha Milan, host anda untuk rancangan Muzika. Dan sekarang Marsha berangan sekejap sambil berdiri di tepi Mari-Mari Cultural Village ni, memakai pakaian etnik Murut. Oh, cantik ke tidak? Abaikan apa sama Marsha sebab sekarang ni kita nak cakap pasal penyanyi episod kali ini. Ha, siapa? Beliau pernah tular dengan sebuah lagu duet bersama dengan Aswelly dengan lagunya Pinirbaan Mogowit Piupusan, dan namanya terus dikenali. Jadi siapa? Ha, jangan ke mana-mana. Kita tunggu selepas ini. Brenda Londo, sejak dari kecil lagi dia sudah menyanyi, tetapi dia tidak pernah tahu yang dirinya boleh menyanyi dengan baik. Sehinggalah ketika beliau berada di darjah 5, di mana dia terpaksa mengikuti satu pertandingan nyanyian kerana pada waktu itu tidak cukup peserta. Hasil daripada penyertaannya, Brenda berjaya mendapat tempat kedua, dan dari situ orang mula memperkatakan bahawa dia memiliki bakat nyanyian. Dulu sebenarnya saya tidak tahu pun saya boleh bernyanyi. Tapi lepas ada seorang penyanyi Sabah, nama dia Aswelly, dia menawarkan saya untuk berduet lagu duet dengan dia. Tajuk dia Pinirbaan Mogowit Piupusan. So lepas itu lagu sudah kena record, kena rilis lah di YouTube. Di situ dia punya viewer sangat-sangat memberansangkan dia punya jumlah tontonan. So dari situ banyak orang push saya untuk lebih serius di dalam ini bidang. So dari situ dia menginspirasikan saya untuk lebih berkarya. Dari situ saya start melibatkan diri dengan lebih serius lah dalam bidang. Minat Brenda membuat lirik tercetus apabila beliau mula pandai bermain gitar. Menurut Brenda, sudah banyak lirik dan lagu yang terhasil tetapi hanya tersimpan sahaja. Brenda tidak keberatan jika suatu hari nanti lirik atau lagu ciptaannya dinyanyikan oleh rakan artis yang lain. Jangan tak tahu, lirik ciptaan Brenda sendiri bertajuk Aku Mau Dia pernah dinyanyikan oleh Hazama dan dijadikan runut bunyi untuk sebuah filem yang bertajuk Apa Celup Tok? Lagu Manusia Biasa adalah ciptaan Yovie Widianto, dan sebenarnya lagu ni pun dah dirakam oleh Yovie dan Duno dalam album Winning Eleven. Dan menurut Brenda, Brenda sangat bersyukur sebab terpilih dan diberikan kepercayaan untuk merakam kembali lagu ini dan dijadikan runut bunyi bagi filem Gerimis Mengundang. Wah, bertuah betul Brenda. Ha, jadi mari kita saksikan music video Manusia Biasa. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda
Etnik Masya. Okey, pasal Brenda. Brenda ni dahlah cantik, dahlah suara dia sedap. Lepas tu pandai pula menari. Tapi kita tak pandai menari lah. Dan sebenarnya Brenda juga pandai menulis lirik lagu. Wah. Jadi kalau anda nak tahu pasal Brenda, jangan ke mana-mana. Brenda juga berpeluang berduet dengan penyanyi Indonesia iaitu Budi Doremi menerusi lagu Gerimis Mengundang yang turut dijadikan runut bunyi bagi filem Gerimis Mengundang. Menurut Jasni, filem ini pada awalnya merupakan teater musical yang dipentaskan di Istana Budaya dan dia pada ketika itu bertindak sebagai pengarah muzik dan seterusnya beliaulah yang bertanggungjawab membuat pengubahan lagu Gerimis Mengundang untuk dimuatkan ke runut bunyi filem ini. Dia punya vokal yang range sangat baguslah. Masa dalam proses rekaman pun kita jaga Brenda ini memang tidak susah sangat lah sebab dia punya vokal yang bagus, penyampaian lagu yang bagus, penghayatan yang bagus. Saya kagum ya dengan Brenda sebenarnya. Dan ada beberapa show yang jarang sangat artis-artis yang dapat offer macam tu sebab Brenda ini pernah menyanyi dengan Bee Gees. Australian Bee Gees. Dia punya satu pentas dan dia adalah artis undangan sebenarnya masa di Kuala Lumpur. Bagi Brenda, ibunya adalah tiang dalam hidupnya. Tanpa ibunya, Brenda mungkin sudah lama putus asa dalam bidang nyanyian ini. Brenda bertuah selain mendapat sokongan dari kedua orang tuanya, beliau juga mendapat sokongan padu daripada suaminya untuk meneruskan kerjaya nyanyian ini. My mom bilang, Neng, dia bilang, kau tahu kah ada satu benda? Masih tahu. Merajuk kan dengan industri seni. Sebuat apapun, kena cemur saja. Dia bilang, kau tahu kah manusia ini, apapun dia buat, dia bilang, ada saja orang cakap, dia bilang. Tidak kira lah kau buat baik kah, kau buat jahat kah, dia bilang. Ada saja orang cakap. Jadi kamu yang mana satu, dia bilang. Kamu kok cakap ni, dia bilang. Dia bilang, kamu yang mana satu, dia bilang. Kau mau orang cakap sebuat baik kah, kau mau orang cakap sebuat buat jahat. Kau pikirlah sendiri, dia bilang. So, dari situ, itulah ayat mami saya yang betul-betul buka mata saya. Terus dari situ saya decide macam mana pun orang cakap saya, yang penting saya tahu apa saya buat. Dan saya tahu saya buat bukan sebab saya mau buat benda jahat, tapi sebab inilah minat saya. So, dari situlah saya masih kuatkan semangat sampai sekarang. Sebagai seorang penyanyi dari etnik dusun, Brenda tidak terkecuali untuk merakam lagu bahasa etniknya sendiri. Dan lagu Okey Bata Nak Kampung ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya Ramli Carlo. Mari saksikan music video Okey Bata Nak Kampung. Oh, sono, nung oi la an.
Brenda sangatlah bertuah. Di ketika usianya yang begitu muda sekali, dia dah berjaya menembusi pasaran Indonesia. Wah, 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 wah. Dan untuk pengetahuan anda juga, Brenda sebenarnya pernah dijemput ke sebuah rancangan di Indonesia yang berjudul Intermezzo. Sebenarnya lepas saya datang Indonesia tu, saya rasa sangat-sangat terkejut tau. Sebab saya tidak sangka, siapalah mau sangka kan, yang sambutan di sana sangat meriah. Sampai kami sampai sejak airport, kena sebut-sebut sudah nama saya. Terus saya di dunia mana nih? Disitulah kalau mungkin saya tidak kuat pendirian. Lama saya lupa diri kali kan. Selepas tamat kontrak dengan Erama Records, Brenda kembali ke Sabah dan melanjutkan pelajaran di UMS dalam bidang Diploma Sains. Brenda tidaklah terus senyap dalam bidang nyanyian. Dia masih menerima undangan nyanyian di hotel dan juga mula terlibat dalam bidang peragaan. Tamat belajar, Brenda juga mula aktif berlakon sama ada drama TV mahupun pentas teater. Bagi saya, dia berlakon dengan baik. Dia berlakon dengan baik, dia boleh terima arahan, dia boleh laksanakan arahan, dia boleh mencadangkan sesuatu. Itu yang mencadangkan sesuatu itu yang kita sebagai pengarah kita sukalah. Kalau pelakon dia ada benda yang nak buat kan. So itu salah satu bakat dia lah, lakonan, seni lakon. Seperti biasa dalam rancangan Musica, kita akan mengenang seorang lagi legenda seni dalam penulisan lirik, iaitu Allahyarham Rosli Khamis atau nama penanya Lolo. Allahyarham sering berganding bersama komposer terkenal Dato' M. Nasir. Jadi mari kita tanya Brenda sendiri, sejauh mana Brenda mengenali Allahyarham Lolo? Allahyarham Lolo merupakan anak kelahiran Singapura. Beliau datang mengembara ke Kuala Lumpur yang akhirnya memberi tuah untuk dia bergerak sebagai penulis lirik. Beliau sering dikenali dengan lirik-lirik yang sukar ditangkap oleh minda dan laras bahasa yang digunakan agak tinggi dan mempunyai isi tersirat. Malah, dalam setiap penghasilan lirik ciptaannya, Allahyarham lebih suka menggunakan nama Nurbisa, yang mana tidak ramai yang tahu bahawa Nurbisa itu adalah Lolo. Dia memang artis sepanjang zaman lah, salah satu artis sepanjang zaman bagi saya, Lolo. Dan dia juga salah satu orang yang kasih inspirasi saya untuk saya lebih berkarya dari aspek positif. Sebab kita tahu memang Lolo dia memang jauh dari sebarang negatif gosip dari netizen. Ataupun dia memang tidak pernah create apa-apa yang boleh menyebabkan gosip datang di tempat dia. Selain daripada dia punya karya dari segi musik, dia punya talent, cara dia jaga dia punya privacy. Saya sukalah cara beliau berfikir. Sangat kreatif dan susah kau mau teka apa di dalam apa dia punya creativity sesebuah lagu itu akan jadi. So itu lagu memang akan jadi superb. Jadi saya betul-betul mau jadi macam Lolo. Kalau mau cakap kasih ganti memang tidak mungkin lah sebab Lolo tiada ganti. Tapi kalau saya boleh jadi sehebat dia, itu adalah salah satu azam yang sangat positif lah untuk saya kasih ketengahkan sebagai semangat saya untuk meneruskan perjuangan di dalam bidang seni. Allahyarham Lolo merupakan penulis lirik di syarikat rakaman Luncai Emas dan telah menghasilkan 500 buah lirik lagu. Dan selain berbakat besar dalam penulisan lirik, Allahyarham juga berbakat besar dalam bidang lakonan. Dan antara filem yang pernah dibintanginya adalah filem Sara, filem Embun, filem Lang Buana, filem Man Laksa dan juga Zombie Kampung Pisang.
Brenda amat meminati genre muzik jazz akustik. Namun begitu, pada pendapat Brenda, seorang penyanyi itu harus versatile dan berani mencuba genre yang berlainan. Brenda turut menyimpan hasrat untuk berduet dengan sepupunya sendiri. Marsha Milan Londo, jika diberikan peluang dan ruang buat mereka berdua beradu suara bersama. InsyaAllah, Brenda. Saya punya target, saya mau rilis sebanyak mungkin saya punya lagu-lagu yang sudah saya cipta. Saya mau jadi komposer untuk mana-mana artis. Dan saya sudah melebarkan sayap di Filipina. Dan saya mau buat comeback di Indonesia. Itu saya punya target dalam masa terdekat. So, saya harap dalam masa 5 tahun, semua itu sudah tercapai. Amin. Nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan saya pasti nama Brenda bukanlah nama yang kecil kerana jiwanya bukan sahaja dalam bidang nyanyian tetapi juga dalam penulisan lirik lagu. Dan saya doakan agar Brenda terus berkarya dan mewarnai industri muzik kita. Akhir kata dari saya, kita jumpa episod yang akan datang. Saya Marsha Milan. Assalamualaikum.